cerita singkat serial drama Preman Pensiun 4, episode 11 Mei 2020. Halo akang-akang pecinta serial movie Preman Pensiun 4. Apa kabar Anda semuanya? Di sini kami akan menyediakan sinopsis atau prediksi serial movie Preman Pensiun 4 yang akan tayang besok pagi 11 Mei 2020. Yang akan menemani sahur Anda dan keluarga. Salam olahraga. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, Kang Cecep dan Willy berhasil menangkap Darsa dan sukses mengembalikan uang Sylvia dan Kang Murad. Saat Kang Cecep, Willy, dan Darsa mengembalikan uang Sylvia, mereka bertemu di rumah Sylvia. Dan di situ pula Kang Cecep mendapatkan petunjuk nomor HP Kang Darman. Ternyata Sylvia seringkali menggunakan jasa Kang Darman untuk menagih hutangnya. Dan lalu Kang Cecep langsung meminta nomor HP Kang Darman ke Sylvia. Kemudian Kang Cecep menelepon agar Kang Darman tidak lagi meneror Kang Cecep dan anak buahnya di terminal. Dan jika Kang Darman tidak menghentikan peneroran itu, maka Kang Darman menerima tantangan peperangan itu terbuka dan terang-terangan. Dan terlihat di adegan yang lain, Kang Pipit yang terlihat masih saja mau menjodohkan Mawardi dengan Mira. Dan menurut Mawardi, jika Mawardi benar-benar berjodoh dengan Mira, maka itu benar-benar anugerah buatnya. Namun, bencana bagi Mira. Dan apakah Kang Darman berani bertemu langsung dengan Kang Cecep dan bertarung secara terang-terangan? Dan saksikan keseruannya hanya di RCTI. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.